harus sampai. Dan nama si Cepi nanggene ngopo? Bu, botolnya susu nanti bu, bu. Waduh, bu, al. Soteng. Joko Tonggo. Mateng Gayeng. Happy Pak Ganjar. Happy Pak Ganjar. Ini mas kabar ya mas? Alhamdulillah, sehat Pak. Lagi gaya apa? Nambah konten. Joko Tonggo. Mateng Gayeng. Ya, ya. Pariwisatawan iki lho, Pak. Ke sini ya? Nggih. Turunnya ke sini terus. Oh, iya, iya, iya. Oh, jadi ya, jadi sekarang bagus ya. Ya, ya, ya. Lho, Pak, tinggal closing nanti. Closing. 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 Nanti masyarakat. Apa dinanti apa? Aku iki lagi ngecek dalan nang kono. Wah, itu dari pariwisata dalam ini soalnya sapi ini oke, terus dari pariwisata malah domen ini pondanya mas pondanya kan? Ya, ya, ya oh kemarin yang diresmikan Mbak Puan ya oke bagus lah oh iya kalau pagi bareng ya Pak yang jaga, yang mengatur ini kan kapasitasnya hanya 40 orang Pak nanti kalau jalan sekali jalan 40 orang dari nah mulai tak kasih tahu sing ngelola siapa yang mengelola ini kan tuannya sampai ya sawang apa tali plastik gini ini rain tuh ini ciri-ciri sampean mulai kemprok rain tuh gini ya asbak apa ini tuh nanti asbak lagi nanti jangan sampai jadi asbak terbesar di dunia iya pak jangan sampai menjadi tempat sampah terbesar di dunia ya toh makanya mesti gini ini langsung dateli KB siap jadi kalau yang gini-gini mau dipasang pasang bagus tapi jangan pakai tali rafia curi-curi kemprok. Nah, wis mulai kemprok ya. Wis mulai elek engko. Pasti ya, mulai elek. Iya, Pak. Ini bisa dipakai untuk media dilukis. Nah, itu iya. Kemarin sudah ada saudara teman yang mau sini pertanyaannya boleh atau tidak gitu. Boleh. Iya. Boleh. Kalau boleh. Boleh senang. Boleh senang. Iya, di model 3D ngono toh. Bagus gitu, jadi kelolaannya. Jadi orang datang ke sini betul-betul wisata, ya kan? Untuk lampu ya sudah kami sediakan, tinggal pemasangan. Sudah ada tapi belum dipasang. Burung jenenge. Wacana, wacana. Rungokno. Barangnya sudah siap. Apa gitu tulisannya gimana? Ini kemarin pas lebaran itu kan pengunjung kan luar biasa pak. Gangguan dari kepolisian. Oh iya, buat datang. Gue jenengnya Kong Pro. Halo Jo. Ini pas kebetulan. Inilah jembatan Girpasang yang dulu dirindukan banyak orang. Jadi dari atas jembatan Girpasang saya ingin menyampaikan terima kasih yang pertama sama Pak Presiden yang merespon langsung, yang kedua Pak Basuki yang akhirnya mengeksekusi di lapangan dan tentu saja atas dukungan dari Mbak Puan. Ketika itu kita komunikasi dan dibantu juga untuk melakukan percepatan dan pada akhirnya sudah diresmikan. Oke, kita jalan. Oke, pribadi tidak sengaja ketemu Pak Gubernur idola. Wis, sehat Pak. Kita lagi ada di Girpasang. Tegal Mulyo. Jos. Oh, nggih. Sing ngelola jenengan. Dadi nek mlebu niki bayar. Bayar. Sukarela. Oh, sukarela. Untuk perawatan. Oh, sukarela. Sukarela nenek orang ngenei ya dirasani ngono to. Lha tenane. Nggih. Bapak butuh-butuh di seragam lho. Di depan Pak. Di depan. Pak Seto. Dengarkan ngendikane Pak Presiden. Kalau kumpul-kumpul pakai masker enggak? Di ruang terbuka kumpul-kumpul ora. Pakai masker. Di depan, Pak.
Wah. Ayo, siapa lagi? Ayo pengelolaannya, ini pengelolaannya, ayo. Pengelola. Ayo, siapa pengelolaannya? Ya, gini-gini enggak boleh. Siap apa? Gitu. Sampean kudu siapkan bagaimana, kan banyak orang pasti datang. Siapkan tempat sampah dan setiap hari dibersihkan. Kayak gini enggak boleh. Ya. Jadi sampean ternyata kan belum siap. Minta dibangunkan jadi pariwisata bagus, nah banyak yang enggak siap. Nah. Kalau tadi itu rafia saja menurut saya kemproh, ini itu luwih kemproh. Era. Sesuk kudu wis rampung. Siap. Sesuk kudu wis rampung. Pengelolaannya jenengan toh? Ya. Nanti ajudan itu dia. Ya. Ya Mas Anu ya. Minta nomor teleponnya. Di video diresiki dibuang kirim pami. Sesuk-esuk kudu wis tekan aku. Siap. Iya, Pak. Siap. Nek ora Siap. Semua. Nah, yang tahu semua enggak boleh. Nah, nanti biasanya di tempat-tempat yang ya agak tertutup itu senengnya dong buang sampah dong. Nah, lempit-lempit gitu. Lebih baik kalau mau sama-sama kemproh, kalau Anda enggak bisa buang sampah di tempat sampah, maka kudu disiapke, buanglah sampah di tengah jalan. Biar nanti ada yang membersihkan. Ulang nggih, malah karuane ketok nggih, Bang. Karuane ketok to. Dideruki kandhane ngeten. Nah, iki kudune sing resiki terus. Lah ngeten-ngeten iki nek wis ora kanggo dicopot wae ora apa-apa. Ya daripada apa namanya? Daripada ngelek-elek itu iki. Wis semplok ora ngono dibroke wae iki, broke wae. Wis dibroke wae. Nanti ditaruh di tempat yang lebih bagus lagi. Ais bro noe malah resik tadi kalau diresiki. Oh ngelak lu HP. Buangnya sampah hati-hati nge. Dikelumpuk ke. Ini penuh tempat sampah aja nang buri, nang ngarep. Nang ngarep jadi kok bisa diangkuti terus ya. Oke. Ini putra nih. Oke. Aku mbelen nih biye. Oke, mames pak. Lalu mames ya bong tuan nih biye. Dua peni. Oke. Cek mimik asih ora. Asih. Oh iya. Nggih. Asih dengo anak. Ulah nggih, Pak. Wah. Jadi dulu kalau jalan kan lewat bawah ya. Nggih, Pak. Nggih toh? Nggih. Ada jenggahan iki toh? Mbak sinten niku? Pak ngadu, Pak Tarno, Pak. Nggih jenengan nggih. Nggih. Sing enten bae sing sepuh kae lho. Nggih. Mbak Tarno, Mbak Tarno. Oh, nggih. Mbak Tarno. Nggih. Oh, ala. Oh, kene wis ana dolanane. Kompes. Ampun, Pak. Sayang ya. Pripun, Pak? Oh, panginane mung ngono tok. Terlalu sederhana ya ini. Ngene-ngene iki mumpung durung keterusan ya. Nggih. Bongkar ya, Mas. Oke, oke, oke. Siap, Pak. Meneh. Jalan iki aja pinggiran nanggene kok nggon mangan. Nggih. Ditaruh aja Mbak Mas di sana. Ya. Taruh terus didesain apa ya, Kak? Kayak apa iki dhuwur ya? Ono ngene gawe umpama kafe iso bangunane seragam kene kan desain apa sampean undang ngongan Mas wong kon desain ge biar lebih bagus wong apa lah suka UNS pokok ndi ngono sudah Pak kemarin desain ngene-ngene iki mun sewu sak durunge kebablasan ya iki kan elek iki nggih dijawangan ora penak kon ngebruke dipindahke dadekke siji. Ini kok bentuknya kayak kafe-kafe gini? Iya. Kebetulan ini perdas sudah jadi. Apa nih? Ini perdas untuk pengaturan ini. Penataan. Penataan ini sudah diperdaskan. Nah terus kapan ini mulai nataan ini? Ini pelaksanaannya yang punya warung saja. Perdas ini bisa ngangkut penataan, material, desain, sampah, ya toh. Kalau mau diatur retribusi-retribusi sekalian, sehingga nanti orang datang ke sini tuh bersih. Oh bersih harus nomor satu. Oh, iya, terus kalau bisa makanannya juga makanan yang anu khasnya. Mana yang ketemunya memi instan, ya? Kopi. Kopi ini sase. Di atas pak. Iya, di atas ini. Lagu? Ini kan pengelolaannya ini orang luar pak. Ya orang-orang kalau ada perdes maka ada. Harus iya, iya. Semua. Kayak ini depan pintu masuk pas malam. Iya emang. Dan view-nya, wah. Wah. Ya udah. Mana ni?
so kene ya. Kita. Wah. Rapi banget toh. Ya. Nah, sing pinter ya langsung dijukur. Nah, ngono kuwi. Kene aku komendane kene ngerti sampah kene. Halo, resik saiki kongkon gubernur. Ngono. Ya mboten. Iya. Oh, iya. Sing kono apa? Bedane apa kene karo kene? Warung niku, Pak. Warung, Pak. Oh, sing dhisik dalan tembus kok ngisor kene nang endi? Niki, Pak. Mantap niku. Ya kono. Nggih. Say hi dulu, Pak. Say hi. Ya, bener toh? Nggih. Ini rada lumayan. Kowe di rada. Nah, coba desainnya kan sudah bagus ya. Desainnya sudah bagus. Nah, engko sedine pasti ke bosok. Ini kudu disiapke ya. Siap, Pak. Tapi sebenarnya dari sisi desain ini sudah lumayan. Tinggal kualitas ya. Ini sudah bagus. Tinggal ditoto ya toh. Nah, ini Pak, ini arahnya pas ini kan ini kok Pak, ini kan nah, gue nge ngopi ojo mandek senajan, dengkul wis berdek oh, sip nah, ini juga nah, ini lah Mbak Fatma tadi Mbak Fatma tunggu deh ini lebih terapi Pak terapi apa? Terapi kakinya Pak tunggu deh itu bengkeng Pak oh, ini buat negeri ya? Buat bersih, bagus lah kalau bersih nah, sampai teng telaja ya enggak jadi bagus. Nah, gue nek jenengan dodolan mriki pokoke ora ana sing kata-kata ngono kae. Kata-kata ora entu. Untuk kepasang kabe. Kata-kata benake ngono ta. Oh, nek resik ngaten niku pun lumayan. Nggih, Bang, nggih. Nggih. Ah, nggih. Sehat, Mbah? Sehat. Jangan pun divaksin. Ampun. Ping pinten? Tenane. Lengkap. Wani divaksin. Loro napa mboten? Loro divaksin apa cokot ulo? Sakit divaksin. Oh, sakit divaksin. Pun nanti cokot ulo. Dereng. Terus dandeng kene piye? Ya, nggih. Dalamnya pun di jenengan. Niki, Pak. Oh, mriku. Dalamnya sing pas panjenengan dahar wonten. Dahar. Teras niku lho, Pak. Jangan telo, Pak. Niku sing mriku nggih. Nggih, sing ngang ngandel nggih. Lho ngene bae kan di dhuwur ya. Mbah Fatma niku. Bae niku. Nggih. Ampune piro? Sempat mencapai hampir 10.000 pengunjung Pak waktu Imlek. Sehari? Iya, Pak. Lulululul. Oh iya, di sini nang kene ya. Cari di situ. Kene. Niki ngene Mbah Fatma, Pak. Boleh Mbah Fatma dadi bentuke beda. Yang anu, Pak, yang itu. Ning kang ingkang menika. Sing nek kene, Pak. Dan kira tambahan. Nggih. Tambahan usaha. Usaha. Kalau nggak bagus bagus. Nah, digawe sing apik-apik mesti tambah rame to dadi duit to iki. Ya semenjak panjenengan tau mriki niku langsung pengunjung viral. Berkah panjenengan langsung spiral ya. Benten, Pak. Ya. Titip itu jaga kebersihan, desainnya yang bagus, ya toh. Nanti jadinya orang akan datang di sini dengan koyo dengan kenyamanan, keindahan. Ini kusungi-sungi gua kan. Orang akan membelanjakan lebih baik lagi. Jika tidak mungkin, ya. Enggak rumah-rumah ini ada tempat penginapan. Sudah Pak, ada homestay alamat itu bahannya homestay alamat sementara sek besok ditambahi gitu kan nah nanti mulai standarnya ditingkatkan gitu mulai standarnya ditingkatkan regone melu munda saya percaya terus beri kau standar cepat Pak sing inggil Pak iya kayak cepat ngono ta mulai golek dulur-dulure sing asli kene mungkin sukses nang Jogja kon mulih kon dadi investor ya ta apa-apa dadi tapi ngono lho dijaga lingkungane ditanduri aja digunduli aja digunduli ya iya Pak. Ya. Oke. Yo. Dirawat ya kebersihane.
ibu-ibu yang pintar masak diajari masak sing enak. Butuh meneh ya arsitek meneh, Mas. Dikon apa garap ya. Pokoknya dilarang ada satu sampah pun ngono iki. Wah, engko lah apik. Sama butuh influencer, Mas. Mas nek wis dadi apik, Mas. Nggih. Wong kaya sampean kuwi ame do teko rene. Nggih. Nah, ngene-ngene iki ya wedang, apa ngono ra entuk. Nggih, tapi ora entuk ngene-ngene ora cukupi udut bareng wis dielekke wae ora apa-apa. Sing ampun Pak Gubernur. Ngono ya ta. Tapi kon ngresiki. Ya. Keras, ngene-ngene barang kok ngono, Mas. Kalau ini memang mau dipasang ya, aja ditaleni yang nggo tas tali plastik. Nggih. Ora perlu digawe kene ora apa-apa. Jaga yang mengatur di atas jembatan biar enggak terlalu lebihan. Iya, ini yang buka tali ini lagi gemproh gitu. Iya. Tali ini yang mantap sekalian gitu. Siap. Dan apa jenisnya lebih bagus lagi. Oke? Okay? Ya. Perjuangan panjang warga Kirpasang ya. Hari ini bisa tercapai, kita melihat bahkan kemarin libur Waisak kalau tidak salah 10.000 sehari, jadi ekonominya bergerak. Dan inilah sesuatu yang menurut saya betul-betul manfaat dari masyarakat. Karena dulu kalau saya jalan lewatnya ada di bawah, wah itu jalannya. Dari sana cukup tinggi, cukup jauh, sehingga kalau ada yang emergency pasti akan berbahaya. Gitu. Jadi pengelola saya bilang jangan kemproh gitu ya. Banyak kemudian yang orang ini pasang bendera kan bagus ya, tapi mulai ikatan-ikatan dengan menggunakan tali plastik itu kalau nggak bagus, maka yang terjadi ya suasana yang tidak enak. Maka istilahnya jangan jorok, jangan kemproh gitu, termasuk sampah. Nah, sampah menjadi persoalan, maka saya mintakan pada pengelola, satu ya, kelola sampah dengan baik, siapkan itu. Kalau perlu nanti sana nggak sanggup, sampah juga keluar, perilakunya harus perilaku yang baik. Dua, mulai banyak warung-warung yang jualan di sana, mestinya diatur dengan desain yang baik. Maka perguruan tinggi bisa dilibatkan atau relawan yang mau jadi, sehingga nanti kalau kita lihat di ujung-ujung itu kan daerahnya lereng-lereng ya, bagus, diamankan dulu terus dibuat yang bagus. Wah, itu yang di atas itu bagus, tapi dibuat dengan desain yang memang berkualitas. Nah, itu bisa ngajaklah orang dari luar ya, pelan-pelan dibuat. Kalau enggak, nanti orang buat tempat seadanya saja dan itu pasti akan tidak bagus gitu, pemandangannya nggak bagus gitu, kualitasnya nggak bagus, jadi nanti jangan terkesan akhirnya jorok dengan suasana yang cukup menarik gitu. Ini kalau dari jauh kan cukup bagus, cukup menarik, dan ini perjuangan yang sangat panjang loh ini di Kirpasang ini. Semuanya bupati terlibat, ngomong, kita tengok sampai 2 kali gitu ya, sampai akhirnya bisa diresmikan. Ki sandale sopo? Tulisannya buanglah sampah pada tempatnya, mengkurap ini harap itu ya. Halo, Pak. Lagi ditempel ke ya. Oh. Maaf, Pak, karena kena